Ini adalah BMW seri 5528i F10 yang datang ke tempat kami dengan kondisi kacanya pecah seperti ini. Kami akan lakukan penggantian kaca depannya. Dan ini dia kaca barunya lengkap dengan slot rain sensor. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kami sudah buka wiper dan panggangan satenya, setelah itu kita buka kaca lamanya, guys. Nah, ini dia moment of truth. Kalau setelah kacanya dibuka ada karat atau korosi, kita nggak bisa lanjut. Yuk kita lihat dulu sebentar. Dan ternyata aman, guys. Tidak ditemukan karat ataupun korosi. Hebat sekali, walaupun mobil ini sudah di atas 5 tahun, tapi sangat dirawat ternyata. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Kita bersihkan sisa-sisa lem kaca lamanya. Kita beri alas agar tidak kotor. Oke guys, kita sudah masuk proses pengeleman. Pengeleman ini merupakan proses yang sangat penting, karena kalau peletakannya salah, bisa berantakan, guys. Namanya lem, kalau kena kaca pasti atau benda apapun ditekan pasti meleber. Dan saya juga mau info di sini ke kalian. Kalian kalau misalnya mau ganti kaca atau spare part apapun itu, karena ini kebetulan ganti kaca, kita bahas lem ya. Jadi kalian tuh harus tahu lem apa yang digunakan untuk mengerjakan mobil kalian. Kalau yang kami gunakan merupakan lem khusus kaca mobil standar ATPM yang aman dikendarai 1-2 jam waktu tunggu, tergantung kemana Anda berangkat. Karena kami pernah menemukan, ya memang lebih murah sih, jadi kayak sealant kaca atau bahkan sealant biasa dipakai untuk kaca mobil, atau sealant kaca akuarium, kaca jendela dipakai buat kaca mobil, bisa menempel, guys. Tapi pernah kita kedatangan customer sudah 1 tahun atau 2 tahun dia ganti kaca, pas kita bongkar lemnya belum kering sempurna. Kalau lem kering sempurna itu dia modelnya kayak, kalau lem khusus kaca mobil kering sempurna modelnya kayak gini, guys, nih kayak karet ban, jadi dia solid, bukannya cair ya ataupun lembek gitu. Oke, setelah proses pengeleman kita akan pasang kaca barunya. Oke, sekilas info untuk BMW seri 5F10 ini, kami bukan hanya ada kaca depan, melainkan juga ada kaca samping, kaca belakang, dan spare part lainnya seperti ignition coil, shock absorber, brake system seperti disc brake, kampas rem, sampai radiator, guys. Kalian tanya-tanya aja dulu, nanti mau konsultasi juga gratis. Selain kaca BMW, kita juga banyak kaca mobil siap pasang untuk mobil Jepang, Eropa, dan Amerika. Kita juga ada spare part lainnya seperti shock absorber, rack steer dari berbagai merek, tie rod, long tie rod, lengkap banget, guys. Kami melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Tuh, lengkap. Tanya-tanya dulu aja, guys. Oke, langsung saja kita pasang kaca barunya. Oke, kaca barunya sudah terpasang. Sekarang kita mau pasang lagi coilnya, list kacanya, dan kita pasang kembali wipernya. Oke guys, sudah selesai pemasangan kaca depan BMW seri 5F10 nya. Ini seri 5, ada 520i, ada 523i, dan 528i. Ini tipe tertinggi 528i, bedanya apa? Bedanya ada sunroofnya dan mesinnya beda, tapi kacanya tetap sama karena rangkanya sama, guys. Oke, produk kami pasti 100% baru dan bergaransi. Pastikan kalian sudah follow Instagram kami @unopart_id. Di sana kami update setiap hari. Kami menggunakan kaca mobil merek AutoSafe yang minimal sudah berstandar SNI Indonesia, E1 Eropa, dan DOT Amerika. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh langsung komen di bawah. Langsung datang ke toko juga boleh untuk konsultasi, tidak harus beli di kami, tidak apa-apa. Yang penting terjalin silaturahmi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.